Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Ini saya sedang berada di Cipondoh, Tangerang, sahabat PU. Ini proyek renovasi rumah 2 lantai ya, diluaskan ke depan. Rumah ini dulunya sudah 2 lantai, namun kami meluaskannya full mentok sampai ke depan, sahabat PU. Pada bahasan terkait pekerjaan struktur di rumah ini, saya juga sudah membahas bahwa di sini itu ada penyuntikan titik-titik kolom ya. Kemudian sambungan plat dak lama dengan plat dak baru gitu. Sudah saya bahas di video saya yang lain. Nah, kalau kita lihat proyek ini dari depan, kondisinya memang masih belum selesai. Ada beberapa material kami yang masih menumpuk di sini. Masih ada kerikil, kemudian ada pasir, kemudian ada beberapa bongkaran gesting yang belum bisa kami singkirkan dari area ini, sahabat. Karena memang kerjaannya masih belum selesai. Nah, di depan ini bagian lantai satu, dulunya berupa atap kanopi ya. Bangunannya dulu tidak selebar ini, namun sekarang dilebarkan hingga sedemikian supaya volume ruang yang ada di dalam rumah ini bertambah. Sebagai contoh, di depan ini karpotnya jadi lebih lebar, kemudian terasnya jadi lebih lebar, dan juga tentu yang ada di dalam kamarnya jadi lebih lebar, dan juga ruang tamunya menjadi lebih lebar. Rumah ini lebarnya 6 meter, sahabat PU. Nah, jadi balok yang ada di depan ini bentangnya adalah 6 meter. Kemudian untuk struktur plat dak lantai barunya, kami membuatnya dengan bondek dan juga wire mesh ya, yang disambung dengan dak konvensional yang sudah ada di rumah ini. Nah, elevasi ketinggian dari dak lantai di proyek ini itu sama atau sepadan dengan elevasi dak lantai yang ada sebelumnya. Kemudian di lantai duanya ini terdapat dua balkon, sahabat PU. Sebentar, ada truk yang mau lewat dulu. Oke, baik, truknya sudah lewat, sahabat PU. Nah, ini di lantai duanya itu terdapat dua balkon, yang mana yang sebelah kiri, yang ini, sahabat PU. Ini adalah balkon untuk kamar, ini adalah balkon private ya. Jadi di belakangnya itu terdapat kamar, yang di depannya akses langsung ke balkon depan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah balkon yang kedua, ini balkon untuk umum, di mana bisa diakses dari ruang keluarga. Kalau secara volume ruangan untuk balkon kamar ini lebih kecil, dan balkon untuk umum ini lebih luas seperti itu. Nanti untuk kusen pintu dan jendelanya kami pakai aluminium, sehingga kami mempersiapkan untuk openingannya terlebih dahulu seperti ini. Pekerjaan yang sedang dilakukan di dalam adalah pekerjaan acian dan juga pekerjaan pemasangan plafon serta kelistrikannya, sahabat. Nah, di atas ini untuk balkonnya kami atapi dengan menggunakan dak atau plat dak. Lebih tepatnya plat dak konvensional, karena kami mempergunakan begesting, kemudian kami cor tanpa menggunakan bondek, sahabat PU. Untuk dak di lantai, maksud saya untuk dak kanopi di atas balkon, sahabat PU. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi balkon yang ada di kamar utama atau balkon private ini atapnya juga dak beton. Kemudian balkon yang berada di depan ini atau balkon umum publik ini juga diatapi oleh dak beton, yang mana di atasnya juga berfungsi sebagai talang untuk atap dari rumah ini. Modelnya pelana, kemiringan atapnya ke depan dan juga ke belakang, dan kami manfaatkan genteng existing dari rumah ini ya. Sebelumnya sudah ada gentengnya mirip dengan yang ada di sebelah sini ya, sahabat PU ya. Nah, kemudian kami pasang ulang, dan bentuk atapnya tetap pelana, miring ke depan dan juga miring ke belakang.
ini dia. Sebentar lagi proyek ini selesai, hanya tinggal finishing saja. Berhubung ini adalah proyek renovasi, memang banyak hal yang menjadi tantangan kami di sini. Salah satunya adalah penyambungan struktur ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Ini untuk bagian sampingnya kami sudah selesaikan. Sudah kami aci dan juga kita finish dengan menggunakan cat waterproofing pada sisi kanan dan juga kirinya tentunya, sahabat Bro. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai proyek saya yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang, sahabat PU. Semoga menginspirasi ya. Saya Nugroho PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya.